Yang kedua, bagaimana merawat haji ini supaya kemakmuran kita itu senantiasa melekat pada diri kita. Bapak Ibu merasa makmur atau enggak? Gomir, yakin betul Pak. Ayo, siapa yang yakin? Sinten yang yakin yang gak ingin itu haji ini makmur? Kok terus berakhirnya dulu? Oh, abel. Nah, maka secara mudah mungkin Bapak Ibu, haji mabrur satu syaratnya kalau niatnya ikhlas. Kemarin ikhlas sama betul. Kok dijawab tuh? Begitu dijawab betul naik kelas ya Bu. Oke, kelasnya Bapak Ibu ya. Nomor kali atau sing diagem tanggal. Kalau sama betul. Tanggal. Insyaallah ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor tiga. Sing mindai Bapak Ibu kanthi ilmu ngoten. Ya iki dhewe bimbingan manasik apa mboten? Nggih. Berarti sing mindai haji niku kanthi ilmu. Nomor sekawan miturut sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sinau ilmune terus dereki Kanjeng Nabi dereki sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, foto ani mana sikap kum dari dalam ibadah itu miturut sunahku, miturut contoh-contoh sekor Rasul. Ada maksud ibu. Nah, bila nek sekawan kriteria ni kemau, wonten insya Allah haji kita rumiyin mabrur Bapak Ibu sedaya. Oke. Nah, nek waktu niku, nah mulai dari Indonesia, tekan nama boten hajinya. Dan itu mereka semangat tinggi ibadah luar biasa atau apa ibu? Kita subuh tidak jam tiga. Oh, jam tiga, masalah ya jam tiga. Nah, nanti lagi subuh tidak jam tiga. Bulan-bulan itu Bapak Ibu sok gak baik apa itu kalau anak-anak belum ini apapun ya Bapak Ibu iso subuhan nek jaringan saat ini satu ini jam 10 bagi nek bar jam 10 jam 11 orang bisa hari mesti kelewat minggu subuhan ini nomornya kalau tak hajuti mesti bablas betul ya. Nah dia tuh di alarm ini aku bingung alarm ini gak jantangnya ini aku betul sakit. Bukan kok awak ini kok terus yang nutup istirahat berkuat turun nih jumlah ya kurang betul ya. Nah istirahat tubuh ini Bapak Ibu paling minimum Bapak Ibu net normal betul 6 jam ya sesekali 4 jam betul nopo-nopo ini net dan di 4 jam loyo mungkin seminggu Bapak Ibu betul ya. Nah bila pola hidup kajian Nabi kesakitan ibu mawasan kades-kades oke. Nabi niku nek berjamaah isya boten wonten kegiatan sanes ibu. Ya dados biasa Nabi nek sonten maghrib salat teng masjid mulang ngaji nganti isya Bapak Ibu. Kula kula sampeyan niku nek ngaji badhe maghrib Bapak Ibu sekalian. Nggih, antos isya. Nah isya teng Madinah niku kirang langkung pukul setengah walu nopo jam walu setengah walu azan itu macam walu ngeten. Nah rampung sholat isya jam pinten paling cepat itu setengah sholat Bapak Ibu saya oke. Nah naik agem dikir dikira langsung jam sono kan di Nabi buatan dua kegiatan sanes bareng isya langsung sholat buatan nonton kok rundung teng sakro main sakre itu di London Bapak Ibu ya. Jadi barang isak itu nanti kebiasaan ini sakre Bapak. Nah kejawi untuk urusan yang penting. Jadi misalnya berarti mempersiapkan perang badan. Berarti persiapan perang ukur niku rapati pun ngidang lu misinya. Ya Bapak Ibu. Ini naik keadaan normal barang isak sakre. Nah, bila ada yang sana jam sono, kan di Nabi ada kebiasaan umumipun sekitar pukul 3 inci kadang dulu setengah 3 jam kali yang kerapi pun kebetulan penjelasan para ulama itu sekitar pukul 3 inci. Nah, subuhan itu untuk Medina, pukul kita pukul gansal utawi pukul setengah 6 kita Bapak Ibu, rotok-rotok
Nih, jadi wonten waktu sekitar kali jam Kanjeng Nabi niku nggih persiapan bersih-bersih kali nindakake salat tahajud. Sing nindakake salat tahajud cenderung nang masjid. Teng dalem apa itu? Terus riwayat sohe salatipun tahajud Kanjeng Nabi niku teng dalem boten teng masjid. Nggih, kados riwayat ingkang terkenal niku nek kali ajeng sujud niku papan sujude wonten sukune garwane asmane Aisyah. Dada disingkir-kisir bergabung sujud. Bapak-bapak nanti pada sujud itu sikile garwane ben. Iku ada kesalahan. Ada kesegeriani dalam Kanjeng Nabi itu sederhana tuntun. Okey, yang bang sari, yang bang solat. Jadi bapak ibu saya, wah ini kan luar biasa. Pemimpin besar negeriani sederhana. Jadi bapak ibu saya, okey. Iku kebiasaan pun Kanjeng Nabi.